pernah kalau boleh. Boleh. Abis ini aku boleh, aku aja mau ke Bali. Abis dari Bandung aku mau habis. Dilarang pun Aurel Hermansyah malah menjadi-jadi. Atta Halilintar pasrah, ngeluh hadapi tingkah istri, sebut gak aku izinin. Kian kesini Atta Halilintar makin kewalahan hadapi Aurel, kehamilan bahkan tak bisa hentikan tingkah Aurel Hermansyah. Sebaliknya, semenjak hamil, Aurel Hermansyah makin sulit diatur oleh Atta. Tidak heran bila akhir-akhir ini Atta kerap kali mengeluh soal Aurel Hermansyah. Bukan apa-apa, Atta Halilintar begitu khawatir dengan Aurel Hermansyah dan kandungannya. Meski sudah dikasih tahu sang suami, Aurel Hermansyah masih saja ngeyel. Aurel bahkan sampai mengintili Atta kemana-mana. Daripada Aurel makin menjadi-jadi, mau tak mau Atta menuruti maunya sang istri. Melansir YouTube Atta Family via Tribun Wow, Rabu 15 September, Atta Halilintar larang istrinya sering-sering berkegiatan di luar rumah. Namun Aurel Hermansyah akhir-akhir ini kian ngeyel. Bukannya menurut, Aurel Hermansyah malah kian sering ngintilin Atta Halilintar kerja di luar rumah. Soalnya dia mau ikut-ikut melulu, ini saja dia ikut terus, harusnya enggak aku izinin, ujar Atta. Lagi ya nih, sayang kenapa sih kamu senang pergi tanpa istrinya? Tanya Aurel Hermansyah. Atta Halilintar lantas menjelaskan dirinya melarang Aurel keluar lantaran khawatir dengan kesehatannya. Terlebih lagi, bila Aurel mengintilinya pergi kerja yang bisa makan waktu berjam-jam. Atta Halilintar tak ingin Aurel Hermansyah kelelahan, cuma gegara tak ingin sendirian di rumah. Kalau liburan baru kamu bisa ngomong gitu, kalau kerja kamu ngapain nungguin aku meeting sampai malam? Apalagi kita lagi pandemi, jangan sering keluar-keluar, omel Atta. Aurel pun bela diri, mengatakan dirinya keluar bukan karena manja, terlebih karena harus banyak gerak seperti saran dokter. Cuma ya gimana ya, karena aku pengennya normal, jadi aku harus banyak gerak supaya pas lahiran jadi gampang, ujar Aurel. Seolah belum cukup, Aurel Hermansyah juga desak Atta jalan-jalan ke luar negeri sebelum dirinya lahiran. Pokoknya setelah 5 bulan aku mau baby moon sama abang, setelah aku baca-baca baby moon wajib keluar kota atau luar negeri, tutur Aurel. Daripada tak dituruti Aurel Hermansyah makin menjadi-jadi, Atta Halilintar pun pasrah menyetujui. Oke sayang, setuju Atta. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Seleb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!